Pertama, aku mau tanya siapa yang paling. Jadi nanti kalian saling menunjuk satu sama lain ya. Jadi kayak misalnya aku tanya, siapa sih yang paling doyan makan gitu. Ya udah, silahkan kalian menunjuk satu sama lain. Oke. Kalau kata mama aku Oke. gak boleh nunjuk-nunjuk orang. Oke. Nunjuknya gimana ya? Masa gini? Orang Sunda gini ya? Boleh, boleh. Oke. Pertanyaan pertama, siapa sih member yang paling pendiam versi kalian? Pendiam. Pendiam gak ada sih. Gak ada. Bang. Gak ada ya? Gak ada. Kita gak bisa nunjuk kalau gitu. Gak bisa nunjuk kalau gitu. Semua, Kak. Aku. Karena semakin kesini, Kak, semakin kelihatan yang paling paling cerewet. Oh gitu, justru ada yang paling cerewet ya. Lanjut. Siapa member yang paling doyan makan? Aji. Aji ya yang paling doyan makan. Aji. Semua doyan makan. Tapi kalau kata unit kalian semua tuh doyan makan. Betul. Makanya kita tadi kayak nunjuk siapa nih? Nunjuk satu sih. Gue nggak makan sih. Di chance. Tapi chance formal ya. Oke, berikutnya. Karena makan itu bagi kita adalah sebuah. Oke, lanjut. Oke. Anyway, sinyal kalian agak patah-patah sih. Jadi kayak agak delay gitu. Terus, Kak. Oke, lanjut ya. Aman? Oke. Aman, udah. Aman. Siapa member yang paling sering lupa waktu kalau main game? Oke, semua sepakat aja ya. Emang Aji lupa waktunya main game apa? Kenapa? Emang kamu tuh lupa waktunya pas main game apa? Banyak sih Kak, gak tau lah. Kita bisa, ya main Candy Crush. Main bowl, main bowl, Among Us main gak? Kenapa? Kamu main Among Us gak? Main. Nih, Unity main Among Us gak nih? Main. Main. Siapa yang paling gak bisa bohong? Nih. Pas lagi main game Among Us. Dia nih, dia. Oh, kemarin gak bisa dia bohong. Iya, iya. Dia gak bisa. Oh, iya. Ria. Mas, saya selalu dituduh di poster. Yang paling sering buat. Yang paling sering dituduh. Yang paling sering dituduh jadi impostor siapa nih? Richard. Ya. Selalu negatif. Oke. Diajakin mabar tuh sama unit kapan mau main bareng Among Us? Kapan-kapan. Boleh nih, kapan-kapan main bareng. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Siapa member yang paling usil dan suka diem-diem ngusilin member lain? Oke, tunjuk tangan sendiri silahkan yang merasa usil. Ada korban yang paling sering nggak nih diusilin? Semuanya. 99,9% yang korbannya kita semua pribadi ya. Boleh diceritain nggak? Keusilan yang paling diinget gitu? Yang paling diinget itu kecoa mati diajak ngomong, kecoa udah mati diomelin, suruh hidup lagi, habis itu diangkat terus dijerit-jerit gitu. Ada kali ya, di bawah ke arah iya teriak-teriak, wah,
Iya, emang usil banget kan. Usil, usil. Bangsan. Iya. Kalau Switzer okay. Gitu, gendong. Iya, pasti. Jadi kayak lagi makan, apa lagi berdiri gitu, tiba-tiba nyamperin sound gendong. Gitu. Tiba-tiba lompat. Gitu. Muter-muter rumah. Terus akunya mau aja. Aku kemarin kak, lagi mau tidur. Diganggu di jam ngobrol. Bener-bener, Fik, sombong lu. Mau tidur. Sombong lu, ngeselin. Jangan-jangan dibangunin terus kayak dibilangin, katanya mau tidur lu, gitu nih. Satu lagi nih kak. Satu lagi nih kak, ngomong kan kalian suka bikin listrik padam juga dia. Lah, kok bisa? Iya dia betulin listrik. Dia mainan lampu kan, listrik tuh dimatiin dulu dia. Lagi main PS. Dicetek. Kita jadi semua juga tahu ya. Marahnya. Oke. Lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Lanjut. Masih ada dua pertanyaan nih. Oke. Okay. Siapa member yang paling sering salah koreografinya? Aku, ayo. Tergantung. Ya. Itu sih masing-masing. Iya. Itu sih semuanya. Semuanya ya, salah. Karena kan manusia itu hidup dengan kesalahan. Giliran. Oke. Okay. Giliran. Gak ada manusia yang sempurna. Ya, kadang aja bisa aja aku salah, kadang Vicky salah, kadang ya kita saling ngingetin aja yang biasanya penting, orang salah. Iya, cowok itu selalu salah. Nah, pertanyaan terakhir, siapa member yang paling susah bangun pagi? Waduh. Wah, bro, gak bisa gitu ya. Tergantung sih, kan? Tergantung. Tergantung. Semua. Tergantung. Semua sesuai parah. Semua susah bangun pagi. Gak, gue jelasin nih. Kalau lagi libur. Boleh. Kayak misalnya aku, besoknya libur, tapi kerjaan sebelumnya udah selesai. Ya udah, gak apa-apa. Bangunnya, Pak. Bangunnya siang. Tapi kalau ada kerjaan, kita bangun pagi semuanya. Ya, itu dia, Kak. Jawab. Gitu sih, Kak. Oh, gitu. Biasa ada ini beneran kan? Ini beneran kan, bukan pembelaan. Kalau bener-bener lagi gak ada kerjaan gitu besoknya udah. Iya, bangun sih. Benar istirahat sih kan. Udah bangun, bangunnya rusak.